Lut, saya harus latihan coach supaya menang nih. Lomba poco-poco. No man, ayo training bener. Lo kan udah set out untuk kompetisi kan. Lo mau menang kan? Menang coach. Kalau gitu sekarang ikutin gua. Yo, oke. Okay? Oke. Okay. Stretch man. Oke. Okay? Kasih lagu dong. Yang serius dong. Ya, kalau stretching tuh serius. Yang kalau stres tuh stres. Kalau ngantar terkilir. Ngapain sih? Capek kayak gitu. Katanya mau fokus konsentrasi buat menang kompetisi. Saya ikut kompetisi, coach. Stretching memang. Dulu, ayo. Tapi kompetisinya kayak gini, coach. Lihat dulu nih, coach. Nih. Nah. Ya. Dia jadi, ngapain sih makan mie? Makan mie dalam waktu 10 menit. 5 mangkok besar. Kalau di total 3 kg mie. Buset. Dalam waktu 10 menit. Astaga. Itu muat itu perut. Mie kan ngembak dalam perut. Makanya, Pak. Dia setahun gak makan mie lagi, Pak. Oh gitu? Iya. Kayaknya seumur hidup deh gak makan mie. Iya. Enggak. Waduh, udah gak nafsu lihat mie. Makannya udah merem itu. Ih, kok muat ya? Buset. Emang ya keajaiban Tuhan ya. 3, 2, 1. Nah, kayak begitu. Lu udah tahu kan, Pak, kompetisi apa yang bakal gue ikutin? Gimana cara ngelatihnya gitu ya? Ya, bisa aja nih, kayak gini nih, misalnya coach. Ini di Amerika, di Maine. 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 Coba di eja. M-A-I-N-E. Maine. You watch me, Maine. Watch me, Maine. You watch me, Maine. Watch me, Maine. Cool, stop. Lo mah, lo mau ikutan kompetisi apa sih sebenarnya? Enggak tahu, Pak. Kompetisi ini yang aku pengen ikut. Mana, mana? Lihat nih. Nah, ini kompetisi di Festival Nelayan di Harbor, Maine, Amerika Serikat. Rutin diadain tiap musim panas. Makannya nggak cuma lobster. Ada estafet ikan, nguras perahu. Aduh! Dan juga nyedot dasar laut. Nguras laut. Nguras laut. Oh, nah. Enak juga ya ini. Menang, nggak usah menang ini, Pak. Yang penting makan gratis. Ya, betul. Kompetisi paling sulit dan belum ada pemenangnya adalah marahin jangkar sampai naik. Aduh. Naik, Bos, naik. Gitu, nggak ada yang berani, Pak. Tapi nggak sih, nah. Oh, tapi enggak ya. Enggak ada ya. Aduh, terlihat tuh. Woi, menang dia. Lo emang mau keliling dunia gitu? Oh iya dong. Ngikutin kompetisi-kompetisi makan gitu? Oh iya, Pak. Oke. Okay. Habis dari Amerika saya tadi kan dari Jepang. Iya, terus USA. Amerika. Sekarang saya mau ke Inggris. Luar biasa ini. Di Inggris ada lomba makan cape. Cape? Yes. Nih, lihat nih. Tuh. Itu cabe, bro. Oh, cabe. Kan Inggris. Oh iya, cape. Ini dilakuin oleh komunitas pencinta pedas Inggris. Ih. Mereka mengadakan kompetisi makanan yang bercita rasa pedas. Gitu. Aduh, itu kayaknya pedas banget. Ini jalapeno siapa? Bukan jalapeno yang tadi pertama, ya ini beda oh, lagi bukan. Nih. Ini beda lagi. Jadi tiap babak tuh beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Wah. Wow. Nah ini Mbak Surti ngapain Mbak Surti? Bukan. Oh, ini, bukan. Ini anggun bukan sih? Bukan. Waduh. Ah, udah enggak sanggup. Wah. Orang Indonesia menang nih asal ada tahu. Mah. Itu, iya benar karena enggak ada iya. Tahunya aja ini. Kalau orang Indonesia menang ada tahu mah berangkat. Wah, ada tahu, ada tempe, ada bakwan, hantem cabe lama. Oke. Boleh juga sih, udah iya menarik. Dong, oke, dari Inggris kemana? Ada kompetisi-kompetisi lain yang mungkin menarik? Saya mau makan telur. Telur. Bapak tahu telur? Masa gua enggak tahu telur? Kayak apa coba? Kayak telur kan? Betul. Iya. Ini di kota Red Cliff, Amerika ya. Kompetisi ini dimenangkan oleh laki-laki bernama Joey Chestnut. Yang tercatat rekor dunia makan 141 telur.
dalam waktu 8 menit. Buset. Dan ada juga perempuan Miki Sudo. Hati-hati jerawatan, Bro. Satu tempat telur dalam 8 menit. Lah ini nggak bisulan lagi, Pak. Apa satu ini? Benjol. satu badan bisulan. Makanya, Pak. Ya Allah. Buset. Telur ya. Hadiahnya apa, tau nggak? Hadiahnya apa? Telur. Iya. Persediaan telur sama setahun. Itu, Pak. Begitu buang angin, brobot masyarakat. Kayak gas metana, Pak, yang dipakai Nazi dulu. Oke. Iya. Tapi itu kan tadi kan kompetisinya ada di, udah signature-nya USA, London, sama Jepang. Yo. Lu gak punya duit lah lu buat ikut ke sana. Ya, saya gak punya duit tapi saya punya teman. Terus? Ya pinjem. Oh, semuanya. Jujur, sebenarnya lo pengen ikutan kompetisi apa? Sebenarnya ada yang lagi trendy, Pak. Apa? Makan Walls Ice Cream Sandwich. Gue pengen ikut kompetisinya, Pak. Enak, Pak. Pokoknya nih ya, aku ambil dulu es krimnya. Oke, okay. Kompetisi makan Walls Ice Cream Sandwich. Ada, Pak. Makan banyak-banyak, kan? Atau makan sambil akrobat? Atau makan paling lama? Atau makan paling cepat? Coach juga pegang. Pokoknya gini, ini kan es krim rasanya kan ada dua, Pak. Iya, tahu gue ada vanila sama coklat kan? Betul. Ini kompetisinya di apa ya? Makan paling banyak? Kompetisinya adalah paling banyak. Cara menikmatinya, Pak. Cara menikmati Walls Ice Cream Sandwich ini. Nih ya, saya makan tobinya tuh nih, Pak ya. Supaya bisa nih ngerasain dua sensasi rasa sekaligus. Gigit tengahnya. Oh, lu yang sukanya yang gigit tengah ya? Jadi bisa dapat dua rasanya. Vanilla, coklat, sama wafernya yang enak. Enggak lah. Ini kenapa ada vanilla sama coklat? Tujuannya supaya lu bisa nikmatin satu-satu. Gigit sudut dulu lah. Lu habisin satu dulu, baru satu lagi nih. Kalau gue nih... Bapak mau dari sudut mana? Sudut biru. Sudut biru! Sudut vanila dulu gua. Wah, kalau gua sih sukanya yang vanila dulu. Ini, kalau gua lebih suka makan dari bagian sudut karena gua mau nikmatin satu rasa dulu lebih lama baru ke yang satu lagi nih. Enak yang tengah. Benar. Enak banget beneran. Kalau tengah sudut, dua-duanya langsung. Tuh, mantap. Sudut lah. Sudut. Ya udah, daripada kita debat, kita tanya aja sama komentar. Menurut komentar nih, lo tuh lebih milih mana? Gigit sudut, saya, atau gigit tengah? Boleh. Caranya kirim alasan paling unik lo pilih gigit tengah atau gigit sudut ke Twitter @thecomment_net. Kalau lo pilih gigit tengah, jangan lupa tulis alasan paling unik lo dengan hashtag tim gigit tengah. Yo. Kalau lo suka gigit sudut, tulis dengan hashtag, alasan lo juga ya, dengan hashtag tim gigit sudut. Yeay. Mention @wolfidn. Ya. Dan juga @thecomment_net. Dan juga hashtagnya Sandwich Way. Dan bisa juga upload foto atau video ke Instagram lo sambil makan es krim sandwich dari Walls dengan cara gigit tengah atau gigit sudut. Jangan lupa kasih hashtag tim gigit sudut untuk yang sudut, tim gigit tengah dengan buat yang gigit tengah gitu ya. Pokoknya liatnya. Ini hashtagnya. Mm-hmm. Dan juga kirim ke @thecomment_net_ itu untuk Instagram. Jangan lupa juga mention Walls IDN dengan hashtag Sandwich Way. Di tag juga grand, ya, di tag ya? Iya, di tag. Ada grand prize juga dari Walls IDN. Yoi. Grand prize-nya ada kamera canggih, jam tangan keren, Polaroid, dan ada juga hadiah setiap 2 minggu yang gak kalah. Cool abis. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa cek Instagram dan Twitter @wasidn. Oke. Kalau begitu, kita ketemu di segmen selanjutnya. Betul. The Comment. Soklennya bagus ya, soklennya. Maka salah itu asli, Mas. Oh, asli. Ini kayaknya mata si Berian Husky deh. Oh. Mulailah sampai banjir. Sayang saya. Ada meneteskan air mata. Sinetron banget ini bayi. Materasi itu, Bro. Iya.
Kok kamu udah putus sama dia? Bagaimana lagi? Aku mati rasa. Aku matre sih. Aku mati rasa. Oh. Eh, Bapak produser punya nih, guys. Bentar ya, Kakak Ibnu ya. Apa tuh? Bikin ombak, katanya bikin ombak sih. Agak sini dikit, Pak. Oh, kata Bapak produser nih, guys. Materazzi. Dengar. Materazzi itu kamu mau sambal apa? Materazzi. Pak, terasi. Iya. Yeah. Oh.